Halo semua, kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau unboxing paket dari JDID karena kemarin ada diskonan. Diskonan apa? Yaitu dari BBL Foldable and Easy Carry Booster C. Ini tempat duduk buat bayi yang mau makan. Kenapa aku beli tempat duduk ini? Karena Alzam sebentar lagi mau empasi. Sekarang umur Alzam itu 5,5 bulan, jadi sekitar 2 minggu lagi Alzam bakal empasi. Jadi aku pun excited untuk mempersiapkan barang-barang apa saja yang dapat membantu atau melancarkan empasi nantinya. Kenapa aku menjatuhkan ke pilihan BBL? Yang pertama karena diskon dan fungsinya sama, itu tempat duduk makan bayi, dan aku lihat review dari beberapa orang itu katanya bagus dan worth it lah. Jadi sekarang kita coba untuk membukanya. Ini ada logo dari JDID. Ayo kita coba buka. Oh iya, saat paket ini nyampe tadi aku langsung semprot dengan cairan disinfektan. Aku buang sekarang virus corona yang sangat mewabah, jadi kita harus menjaga kebersihan dimulai dari diri kita sendiri, di rumah dan di lingkungan. Dan salah satu caranya adalah ketika paket datang langsung disemprot dengan cairan disinfektan. Atau bisa dijemur di bawah cahaya matahari selama kurang lebih 30 menit. Jadi ini adalah hasil dari work from home. Jadi kita paket pun berdatangan. Itu gak apa-apa, karena ini juga kebutuhan nantinya. Nah ini aku udah buka plastik. Jadi ya, di sini kita bisa lihat kalau kursinya itu punya ketinggian 3. Ada 1, 2 dan 3. Langsung kita coba buka. Ini di sini warnanya hitam black. Jadi kasih plastik. Kita buka plastiknya. Nah ini bentukannya setelah dari plastiknya dibuka, ada tasnya. Ini cukup ringan. Kita buka. Wow. Menurut aku packagingnya bagus, dikasih tas. Lalu ini kursinya, nanti kita buka. Ini kursinya. Setelah itu dalam tas ini ada buku petunjuk. Petunjuk BBL. Dan isinya itu doang. Jadi isinya buku petunjuk dan langsung kursi makan. Kita coba buka. Nah, ini mejanya. Ini kursinya langsung kebuka. Jadi, ini udah dilapisi sama busa. Busanya menurut aku cukup tebal, cukup nyaman, bagus, cukup tebal. Ini ketebalannya sekitar 0,5 cm sampai
1-20, ya sekitar segituan. Lalu ini ada sandaran tangannya. Dan untuk busanya sendiri itu bisa dibuka, dibongkar. Seandainya nanti kalau basah tinggal dijemur ininya doang. Lalu di sini ada seat belt-nya agar bayi lebih nyaman dan lebih aman. Setelah itu ini ada tali yang buat mengikat tadi dan ringkes biar rapi kalau nggak digunakan. Lalu kita coba buka. Bam bam bam. Setelah ditarik ini ke bawah, jadinya kayak gini guys. Ini bagian belakang untuk pegangan. Nah, jadi ini adalah ketinggian ketiga. Jadi ketinggian pertama itu ketika bawahnya nggak ada. Lalu tinggi kedua yang tadi, ini adalah ketinggian ketiganya. Setelah kita mengetahui ketinggiannya, ini mejanya kita coba pasang. Di mejanya itu ada belutan di dua sisinya. Kita pasang. Nah, meja dan kursinya udah terpasang. Aku sangat senang karena barangnya nyampe sangat cepat. Baru kemarin malam aku pesen dan tadi siang udah nyampe. Yang kedua, harganya yang sangat terjangkau karena lagi diskon. Yang ketiga, kualitasnya sangat bagus. Dan sekian unboxing aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.